Permintaan maaf Richard Eliezer ditangkapi oleh ayah almarhum Yosua Samuel Huta Barat. Menurut Samuel, pihak keluarga telah memaafkan tindakan Eliezer karena dilakukan atas perintah atasan. Namun, Samuel menekankan bahwa proses hukum harus tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Baradae telah mengakui semua perbuatannya. Ya. Dan Baradae minta maaf kepada kami orang tua, mamak dan ayahnya si almarhum Yosua beserta keluarga besar atas meninggalnya almarhum Yosua. Itu pun dia lakukan hanyalah atas perintah atasannya yang tidak bisa dia tolak. Jadi kami sangat memaklumi itu, sangat memaklumi apa yang dia perbuat. Jadi apapun itu, memang kita selaku umat beragama kita diwajibkan saling memaafkan. Oleh karena itu, ya, kita ikuti terus perkembangan-perkembangan peradilan yang sedang berjalan.